Inilah hal yang terjadi di surga nanti. Yang pertama, kita akan berada di dalam selamanya, bukan 1 juta tahun, tetapi abadi. Yang kedua, di surga kita tidak akan bertambah tua, selalu muda dan kuat. Yang ketiga, di surga kita akan berumur sekitar 33 tahun. Yang keempat, di surga kita tidak akan pernah sakit ataupun capek. Yang kelima, di surga kita tidak akan pernah ngantuk atau tidur. Yang keenam, di surga kita tidak akan lagi sholat dan puasa. 7, di surga kita akan bahagia selamanya. 8, di surga kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. 9, di surga kita tidak akan meludah, buang air, dan keringat kita begitu harum. 10, di surga kita tidak akan iri pada penduduk surga lainnya, semuanya puas dan senang. 11, di surga kita tidak akan jomblo. Dan yang terakhir adalah, di surga kita akan melihat wajah Allah kapanpun tanpa berdesakan. Semoga yang membaca dan mendengarkan ini termasuk penghuni surga. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin.